Sebanyak 2.554 proposal tali asih penambang di area konsesi PT Gorontalo Sejahtera Mining atau GSM dan PT Puncak Emas Tani Sejahtera atau PETS di Kabupaten Pohuwato akan diverifikasi ulang. Hal itu terungkap pada sosialisasi tahapan tali asih yang dipimpin langsung oleh penjabat Gubernur Gorontalo, Ismail Pakaya, di Hotel Sunrise Marisa pada Rabu 18 Oktober 2023. Penjagup Ismail menjelaskan menindaklanjuti aspirasi dan tuntutan jangka pendek yang disampaikan oleh aksi massa pada 21 September 2023, pemerintah Provinsi Gorontalo telah melakukan pertemuan dengan penambang dan pimpinan perusahaan. Pada pertemuan itu diperoleh data 2.135 proposal tali asih yang sudah diserahkan ke Pemkab Pohuwato dan Satgas. Di luar jumlah tersebut ada lokasi yang tidak mempunyai titik koordinat tetapi tidak punya proposal sebanyak 419 titik. Berdasarkan diskusi kami, rapat kami dengan pihak perusahaan, maka 2.135 yang ada proposal dan 419 yang tidak ada proposal, oleh pihak perusahaan, pada saat kami ketemu, itu akan diterima dengan catatan akan diverifikasi. Ismail menjelaskan verifikasi proposal tali asih untuk 2.554 titik akan dilaksanakan dengan melakukan pengujian lapangan. Pengujian lapangan yang akan melibatkan perusahaan, pemilik lokasi, tokoh masyarakat, satgas, serta unsur TNI dan Polri bertujuan untuk memastikan orang yang berhak menerima tali asih. Dijadwalkan pelaksanaan pengujian lapangan akan dimulai pada Sabtu 21 Oktober 2023. Dan ditargetkan paling lambat akhir tahun ini seluruh lokasi sudah diverifikasi. 2.554 lokasi tersebut dibagi dalam 17 blok dan untuk verifikasi awal akan dimulai dari blok Kolokoa. Sosialisasi tahapan tali asih dihadiri oleh Wakil Ketua MPR RI, Fadel Muhammad, Kapolda Gorontalo Irjen Pol Agnesta Romano Yoyol dan unsur Forkopimda serta pimpinan perusahaan. Hadir pula Wakil Bupati dan Ketua DPRD Pohuwato, para kepala desa serta masyarakat penambang.